Berjumpa lagi ya teman-teman. Waduh, hari ini saya membaca berita kaget ya. Ini ada gadis 17 tahun itu mengaku kaget ketika video surnya itu beredar di internet. Ini besok kita mulai memasuki bulan suci Ramadan dan masih saja ada perilaku-perilaku anak-anak muda seperti ini. Ini gadisnya berusia 17 tahun mengaku kaget karena video surnya itu ternyata beredar di internet. Ini adalah dokumen ya, dokumen foto yang sempat beredar gitu. Video tidak senonoh gadis belia itu viral yang gegerkan warga Bogor. Ternyata dia adalah seorang pelajar perempuan usia 17 tahun. Inisialnya DL. Jadi dia mengaku kaget karena video tidak senonoh dia itu beredar di internet. Diketahui bahwa pelajar tersebut berasal dari Kabupaten Bogor. Ini terungkap setelah Polsek melakukan penyelidikan pasca video tidak senonoh tersebut beredar dan gegerkan warga Bogor. Pemeran video tidak senonoh tersebut berinisial DL, usianya 17 tahun. Ini menjadi heboh pada tanggal 1 April 2022 dan hari ini menjadi viral di media sosial. Satu hari menjelang bulan suci Ramadan. Hentikanlah ya, semoga hal-hal serupa tidak terjadi lagi. Mohon untuk itu ditindak tegas biar hal-hal serupa tidak terulang lagi di hari-hari yang akan datang. Terima kasih ya teman-teman.